Bang Non. Perkenalkan, saya None Nanda, None nomor 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video mix and match dengan memakai batik. Oleh karena itu, check it out. Batik yang saya gunakan adalah batik songket yang merupakan motif batik yang diletakkan pada busana tenun songket. Busana songket sendiri merupakan pakaian yang dibuat dengan cara ditenun, yang mana busana semacam ini bisa ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Style atau look pertama terinspirasi dari casual look, yang dimana style ini cocok untuk digunakan ketika ke kampus atau hangout dengan teman-teman nih. Style ini sangat santai dan juga simple. Bawahan yang digunakan adalah jeans berwarna biru dengan atasan tank top putih atau kaos putih. Untuk tasnya, memakai sling bag atau shoulder bag berwarna coklat dengan ukuran sedang untuk membawa perlengkapan kampus. Saya memilih tas rajutan agar mendukung kesan lokal. Nah, untuk menambah kesan casual, bisa menambahkan sepatu sneakers atau trainers nih. Untuk aksesoris, bisa menggunakan anting panjang dengan warna mengikuti warna batik, yaitu biru, merah, orange, atau emas. Untuk style yang kedua, terinspirasi dari wanita karir atau looks ketika pergi meeting nih. Dengan dalaman blus merah dan culotte bahan berwarna biru dongker sebagai bawahannya. Warna merah sendiri dipilih karena mengikuti beberapa warna yang ada pada batik tersebut. Tas yang saya pilih adalah tas sling bag kecil transparan dengan rantai untuk memberikan kesan tetap easy going. Aksesorisnya bisa memakai kalung kayu seperti ini agar selaras dengan batik yang digunakan. Untuk memberikan kesan formal, kita dapat memakai heel stiletto nih. Anting yang digunakan berwarna putih kecil agar memberikan kesan elegan namun tidak berlebihan. Yang ketiga adalah style hangout atau pergi ke acara formal namun tetap trendy dan santai. Saya menggabungkan kemeja putih dengan outer batik yang terlihat setengah seperti ini. Untuk bawahannya, saya memakai jeans hitam dan ikat pinggang hitam. Karena jeans selalu santai, maka untuk sepatu saya menggunakan heels hitam tertutup dengan bahan mengkilap nih. Untuk aksesoris tangan, sama seperti look sebelumnya, saya memakai jam tangan berwarna hitam agar sama dengan warna ikat pinggang dan juga sepatu. Tas sling bag kecil berwarna abu-abu cocok untuk warna anting yang saya gunakan. Anting panjang dengan sentuhan abu-abu dan kayu sangat unik dan cocok loh untuk menambah unsur lokal. Nah, sekarang style keempat nih. Style ini lebih bold dan juga berani. Dengan perpaduan turtleneck berwarna merah dan rok hitam jenis bottom up bertali, membuat tampilan ini semakin kece loh. Kita tidak perlu memakai kalung loh, karena dengan tali dari rok kita dapat mengkreasikannya menjadi silang seperti ini untuk menambah kesan nyentriknya. Selain itu, memakai boots hitam juga memberikan kesan trendy nih Non. Pilihan warna merah untuk lipstick dan rambut ikat satu memberikan kesan bold atau berani nih. Apalagi dengan anting panjang segitiga coklat yang menambah looks ini makin kece. Yang terakhir ada style ketika menghadiri pesta. Outer batik yang digunakan dikancing bagian atasnya. Dan dalaman yang digunakan adalah dress hitam dengan panjang selutut. Selain untuk menghadiri pesta, looks ini juga cocok loh untuk digunakan untuk acara resmi, meeting dengan klien, atau ke kantor. Aksesoris tangan yang digunakan adalah jam hitam dan cincin perak atau emas putih sebagai pelengkap. Anting yang digunakan adalah giwang besar dan mengkilap agar memberikan kesan glamor. Lipstiknya juga berwarna merah nih.
Sepatu yang digunakan adalah heels hitam mengkilap yang cocok atau seragam dengan dress hitam none. Nah, itu dia video Mix and Match Batik versi None Nanda. Semoga videonya bermanfaat ya Bang Non. Nah, terakhir None ada pantun nih. Jalan-jalan ke Asia dengan baju dan hiasan pita. Yuk, pakai batik Indonesia sebagai wujud rasa bangga kita. Terima kasih.